Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kick off pertandingan babak pertama antara SSC Kota Bogor melawan Bocigar FC. SSC Kota Bogor menggunakan seragam berwarna hitam biru, sedangkan Bocigar menggunakan seragam hijau hitam. Nah, saat ini kondisi skor masih 0-0. Ya, nomor 7 Fahri membawa bola di kotak-katik. Dua orang pemain direbut oleh pemain Bocigar. Nomor 99 ditahan oleh Grano. Fahri mencoba membawa bola, masih perebut. Iya, bola masih dikuasai oleh SSC Kota Bogor. Grano melempar ke dalam, out kembali, lemparan ke dalam untuk SSC Kota Bogor. Ya, kita lihat pertandingan ini antara pertandingan silaturahmi persahabatan, di mana untuk usia kelahiran 2012 dari SSC Kota Bogor melawan Bocigar. Ya, SSC Kota Bogor masih berusaha menyerang perebutan bola, dan ternyata pelanggaran saja tadi. Ya, diserang dan ditangkap di tepi saja oleh kiper dari SSC Kota Bogor, Adausi. Bagus sekali tendangan pojok untuk Bocigar FC. Bola sedang diatur, pertahanan diatur oleh Zikri. Kita lihat, diangkat saja bolanya dan dihalau saja. Sabil mencoba menghalau, dilewati oleh pemain Bocigar, dihadang kembali oleh pemain bertahan dari SSC Kota Bogor, Regi. Bocigar melakukan lemparan ke dalam, mencoba direbut kembali. Lemparan kembali diulang. Ya, saat ini perebutan bola, Davio mencoba merebut bola, Sabil membawa bola sendiri, kotak-katik dia sendiri, digocek lagi dua orang, berusaha dilewati dan direbut kembali Bocigar. Ya, dihalau saja oleh Zikri. Zikri menghalau, lemparan ke dalam. Bocigar masih menyerang. Ya, direbut oleh Sabil. Sabil berusaha merebut bola, dibuang saja ke sebelah kiri. Fahri mencoba merebut bola dan lemparan ke dalam untuk SSC Kota Bogor. Regi melempar bola kepada Davio. Davio angkat bola ke kanan, cutback dan out saja, ditangkap oleh kiper saat ini. Ya, saat ini masih Davio coba dan tendang shoot. Hampir saja terjadi gol, tapi kiper dari Bocigar FC ini sangat sigap tadi. Dia menepis tendangan dari striker SSC Kota Bogor, Davio, menjadi tendangan pojok pertama untuk SSC Kota Bogor. Ditendang saja oleh Grano, diangkat dan hanya menjadi gemelut saja. Dicoba direbut oleh Sabil dan lemparan ke dalam untuk Bocigar FC. Ya, lemparan ke dalam sudah ditendang saja oleh pemain Bocigar FC. Grano mencoba mengatur pertahanan dan kotak-katik dia dan direbut oleh pemain penyerang dari Bocigar FC, menjadi tendangan pojok untuk Bocigar FC. Ya, ini pertahanannya harus dikoordinasi kembali supaya semakin mantap, semakin solid. Antara Grano dan Zikri harus komunikasinya semakin diperbaiki. Ya, SSC Kota Bogor mencoba mengatur pertahanan dan direbut saja oleh Regi, menjadi tendangan gawang untuk SSC Kota Bogor. Tendangan gawang dicoba diambil oleh Grano. Grano dioper kepada Zikri dan Zikri mencoba membuild up penyerangan, diangkat ke kanan kepada Sabil, direbut saja oleh Regi. Bagus sekali Regi, permainan ke sayap kiri, kotak-katik bagus sekali oleh Fahri. Permainan tiki-taka dari SSC Kota Bogor sangat baik sekali antara pemain belakang, tengah, dan depan. Tetapi Bocigar juga memiliki pertahanan yang solid dan kerjasama tim yang kuat sekali. Ya, tendangan gawang untuk Bocigar FC. Kiper mencoba nendang, diangkat saja, bagus sekali, dan handsball. Handsball oleh pemain tengah Bocigar FC dan tendangan bebas diambil oleh Davio. Ya, Davio mencoba mengatur strategi dalam tendangan bebas ini seperti yang sudah pernah dulu dilatihkan sepertinya. Ya, ternyata siapa yang akan menendang nih? Bukan Davio, apakah Grano?
Sabil atau Davio, kita lihat. Oh, ada tiga orang yang akan menendang. Ya, Granu menendang Sabil dan ternyata benar Davio, dan disut saja dan gol. Luar biasa. Sekali tendangan dari Davio ini dari setengah lapangan, hampir saja menghujam langsung menusuk ke dalam gawangnya Bajigur. 1-0 untuk SSG Kota Bogor. Oke, SSG Kota Bogor semakin percaya diri setelah unggul 1-0 dari gol Davio tadi. Tadi Sabil mengumpan kepada sang striker Davio. Bocigar tertinggal 1-0, mencoba build up dan masih direbut oleh Fahri kotak-katik. Satu orang duluan disut dan dihalau oleh tembok dari Bocigar. Masih kuat sekali pertahanan dari Bocigar FC ini, walaupun tertinggal 1-0 tetapi mereka tetap solid dan tetap semangat dan tetap yakin, dan sudah menyampai ke dalam pertahanan dari SSG Kota Bogor dan menjadi tendangan gawang untuk SSG Kota Bogor. Kita lihat kembali Grano mencoba menendang bola, diumpan kepada Fahri dari sayap kiri, mengatur permainan dan kotak-katik dia bagus. Satu orang telah lewat dan dua orang lewat dan diumpan kepada, dan sayang sekali ada insiden lepas dari sepatu dari Fahri tadi. Ya. Oke, ini ada tendangan fair play, kita belajar dari tendangan fair play. Dan Regi ya bagus sekali, tetap fair play, ternyata dilepas saja oleh Regi. Permainan tetap berjalan, play on, dan saat ini Davio sudah mencoba merebut bola dan bagus diumpan kepada Sabil dan dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bocigar ini. Luar biasa sekali, si Zikri sedang mencoba mengatur pertahanan, diumpan kepada Grano, diumpan kembali kepada Fahri. Bagus sekali permainan 1-2 dan diumpan kembali kepada Fahri dari Zikri kepada Davio. Fahri kepada Davio, mencoba dan dicoba saja, dan sayang sekali bisa direbut oleh pemain belakang dari Bocigar. Bocigar coba menyerang dan lemparan ke dalam untuk Bocigar. Ya, sudah dilempar saja, mencoba menyerang dan mencoba ditendang dan dihalau oleh Zikri, direbut oleh Regi. Kotak-katik berdua dengan pemain dari Bocigar, mencoba menyerang lewat Sabil dari sayap kanan dan diumpan saja, direbut oleh Zikri. Sabil mengumpan kepada sang striker Davio, diumpan kembali kepada sang sayap kiri kita. Cutback yang luar biasa sekali, sayang saja itu menjadi tendangan gawang untuk Bocigar. Kondisi masih belum berubah, skor masih 1-0 untuk SSC Kota Bogor dan kiper dari Bocigar melakukan tendangan gawang. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, pergantian kiper. Iya. Regi mengumpan kepada Fahri, kotak-katik Fahri, satu dua orang direbut, dilewati oleh Fahri dua orang pemain dan diumpan kepada Davio, dan sayang sekali salah direbut oleh pemain Bocigar. Regi masih mencoba menendang bola, Sabil merebut dan diumpan dari Sabil kepada Regi, dan sayang sekali tertahan oleh pemain belakang dari Bocigar ini, sangat solid sekali. Kita lihat Davio masih kotak-katik, pemain penyerang melewati pemain tengah dari SSG Kota Bogor. Fahri mengkotak-katik lagi dan digocek oleh satu orang lewat, diumpan kepada Davio dan direbut saja oleh pemain belakang. Regi mencoba nendang bola dan disut. Oh tidak, ternyata diumpan saja, diumpan kepada Sabil. Sabil kotak-katik dari sayap kanan, membelah bagian kanan dari Bocigar dan cutback hanya menjadi lemparan ke dalam saja untuk SSJ Kota Bogor. Ini luar biasa sekali pertandingan ini antara SSJ Kota Bogor dan Bocigar ini. Pemain bertahannya sangat solid, pemain menyerang juga sangat solid dari kedua tim. Dan kita lihat, ya, bola direbut. Pelanggaran kakinya sangat tinggi sekali dari Zikri tadi, tendangannya.
Oke, pelanggaran tendangan bebas untuk Bocigar. Kita lihat apakah ini peluang ini bisa menjadi gol, dan kita lihat saja bagaimana penendang dari Bocigar FC ini memanfaatkan peluang emas ini. Kita lihat dan diangkat saja, dan ya dihadang oleh rebound yang baik sekali dari pemain Bocigar dan direbut saja oleh pemain SC Jakarta Fahri Kotak-Katik. Iya, satu orang sudah dilewati, diumpan kepada Davio. Davio umpan kembali kepada Sabil. Passingnya yang sangat luar biasa antara pemain-pemain dari SC Kota Bogor ini. Ini yang kita butuhkan, karena semua permainan dari sepak bola adalah salah satu kuncinya adalah passing. Passing yang baik, tidak terlalu individualis, kerjasama tim itu akan membuat suatu kemenangan. Ya, Sabil mencoba mengumpan kepada pemain depan, tapi sayang direbut oleh kiper. Ya, sekarang Davio mencoba bola dan coba saya disudut. Dan gol 2-0 untuk SSC Kota Bogor dari Davio. Tadi ada flag dari pemain belakang Bocigar, dan direbut kembali oleh Zikri. Mencoba, ya masih ada pertahanan, masih ada Regi, masih ada Sabil, membawa bola ke depan, diiris dari sayap kanan, coba direbut kembali oleh Davio kotak-katik dan diumpan kepada Fahri, dan ditsut saja. Luar biasa sekali permainan dari SSC Kota Bogor. Permainan simple dan dinamis kembali dipermainkan oleh Sabil, Davio, Fahri dan Regi. Mantap sekali permainan ini. Ya, kita lihat ya sepertinya ada insiden tadi, si Regi terjatuh, pemain dari SSC Kota Bogor. Ini salah satu jangkar dari SSC Kota Bogor, lemparan ke dalam untuk Bocigar. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Bocigar. Sudah ditendang saja, ya tendangannya sayang sekali lemah, tapi masih bisa direbut oleh pemain dari Bocigar FC. Ya, direbut kembali dari nomor 99, luar biasa sekali. Dan kerjasama yang kurang tepat, komunikasi yang kurang baik di antar pemain Bocigar ini berusaha dimanfaatkan oleh pemain SSC Kota Bogor, tetapi hanya lemparan ke dalam saja. Diulang, lemparan ke dalamnya diulang. Regi melempar. Ya, Fahri mencoba cutback. Davio tendang shoot dan dihalau oleh pemain belakang, ditendang lagi oleh Fahri dan ditangkap oleh kiper. Skor tidak berubah, tetap 2-0 untuk SSC Kota Bogor. Dan pemain bertahan Zikri mencoba menghalau pemain penyerang dari Bocigar, dan hanya lemparan ke dalam saja. Pemain Bocigar tadi berusaha melewati tembok SSC Kota Bogor, sayang dia tidak bisa melewatinya. Ya, kembali Zikri dan pemain penyerang dari Bocigar ini, ya. Oke, ternyata hanya tendangan pojok saja. Kita lihat, ini tendangan pojok kesekian untuk Bocigar FC. Apakah Bocigar FC mampu memanfaatkan dari peluang emas ini? Kita lihat. Fahri tadi dipanggil oleh sang pelatih, mungkin ada wejangan, ada nasihat. Dan kita lihat Davio coba bola diumpan kepada Sabil, dikembalikan lagi kepada Davio, bagus sekali, dan diumpan kembali kepada Fahri. Luar biasa ini trio, kembali kepada Sabil. Pada Regi, salah tadi Regi, dan pelanggaran untuk Bocigar FC. Tendangan bebas dibuang oleh Sabil, direbut oleh Davio untuk menyerang. Masih ada pemain bertahan, masih bagus sekali. Fahri mencoba dari sayap kiri, membelah juga, dan disut. Masih ada pemain belakang, coba direbut kembali. Masih ada Regi, masih ada Fahri, dan coba sendiri pemain dari Bocigar mencoba melewati Zikri, dan masih ada Grano. Tidak, pelanggaran tadi terlihat sepertinya Zikri mendorong atau menarik dari pemain nomor 9 dari Bocigar FC ini. Peluang emas untuk Bocigar, kita lihat. Ya, menjadi tembok pertahanan adalah Grano dan Zikri. Kita lihat apakah pemain lain bisa mengcover menjadi pertahanan benteng juga. Dan bagus, masih ada Regi. Ada Regi di sini, ada Fahri untuk bertahan juga. Luar biasa sekali Fahri, ngotot sekali dia. Dan oke, lemparan ke dalam untuk SSC Kota Bogor. Grano mencoba melempar. Oke,
bagus sekali direbut oleh si Regi Davio, mencoba merebut bola. Ada Sabil sebelah kanan, mencoba mengiris dari sebelah kanan dan lemparan ke dalam untuk Bocigar FC. Kita lihat kembali Bocigar FC mencoba menyerang melalui sayap kiri. Pemain sayapnya, sayap kiri nyari Bocigar ini. Lemparan ke dalam kembali untuk Bocigar. Kita lihat luar biasa dari Bocigar, tetap semangat. Tetap semangat, tetap kompak dan tetap berani, militan sekali serangan di shoot saja tadi dan hanya tendangan penjuru atau tendangan pojok untuk Bocigar FC. Ini tendangan pojok yang sekian kali. Kita lihat dan diangkat saja dan dibuang saja oleh gagal buangannya tadi, masih bisa diserang dan kembali kepada Davio. Serangan yang sangat cepat sekali diserang oleh Fahri. Fahri 1-2, dua orang lewat di kolong saja dan diumpan kembali kepada kanan kepada Sabil. Trio ini benar-benar luar biasa hari ini. Kompak sekali, passingnya sangat indah sekali. Mencoba kembali si Sabil, direbut oleh Regi. Masih ada Zikri, diumpan kepada Fahri. Fahri sprint dari sayap kiri, kotak-katik dia dan ternyata hanya lemparan ke dalam untuk Bocigar. Ya, direbut kembali oleh Fahri. 1-2 set, dilewati lagi satu orang. Kotak-katik Fahri luar biasa kembali dan kembali lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Iya, bola masih untuk SSJ Kota Bogor. Regi melakukan lemparan ke dalam dan kita lihat diumpan kepada Davio. Davio umpan kepada Fahri. Masih ada pemain bertahan dari Bocigar, diumpan di kotak-katik dari Fahri. Sabil mencoba merebut bola kembali kepada Fahri. Iya, Zikri ikut mencoba dalam serangan dan pelanggaran oleh Sabil. Fair play sekali dan peluang dari Bocigar dan diumpan kepada striker dan ditendang saja gol. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Bocigar FC. Sepertinya tadi sempat hilang konsentrasi dari pemain SSJ Kota Bogor sehingga kebobolan. Gak apa-apa, luar biasa dari Bocigar FC ini. Tetap kompak, tetap semangat dan tetap militan dalam penyerang dan mencoba menembus. Dan kembali Davio mencoba melakukan tendangan langsung saja dari gawang dan hanya menjadi tendangan gawang saja. Luar biasa tendangan dari Davio, setengah lapangan langsung disut, ditembak saja ke arah gawang Bocigar. Kiper memberikan bola kepada pemain belakang Bocigar. Oh, sepertinya tali sepatunya lepas, longgar. Ya, bola sudah ditendang. Masih direbut oleh Zikri. Davio mencoba merebut bola. Davio luar biasa sekali. Bagus. Body balance yang sangat mantap sekali dari Davio dengan visi yang luar biasa. Direbut kembali oleh Regi. Fahri dengan kecepatannya sangat luar biasa. Dua orang mencoba dilewati dan direbut oleh Sabil. Sabil dengan keindahan dan kelincahan kakinya juga sangat luar biasa. Diumpan kepada Davio, direbut oleh Davio, mencoba saja diserang. Masih ada dua pemain bertahan dari Bocigar. Regi mencoba mengumpan kepada sayap kiri tapi sayang di tempat yang kosong. Ya, ini babak kedua. Kita mulai babak kedua antara Bocigar FC melawan SSJ Kota Bogor. Ya, hampir terjadi seluruh pergantian pemain dari kedua kesebelasan terutama dari SSJ Kota Bogor. Kita lihat masuk pemain depan Dani, ada Raihan, ada Alfi, ada Ginda sang sayap kanan kita. Dan pemain bertahan tetap dengan Zikri. Bahkan kiper pun diganti, masuk sang kiper SSC Kota Bogor, Gibran. Raihan mencoba menyerang. Dani mencoba membantu. Raihan kembali dan tetap direbut. Ya, pemain bertahan masih ada Grano. Ginda mencoba. Wih, luar biasa sekali pemain dari Bocigar ini. Wow, militan sekali dari permainan Ginda ini. Dani mencoba menyerang. Ginda sudah menjadi pemain sayap kiri tadi, sebelumnya sayap kanan. Coba dia kotak-katik sendiri dan shoot.
Oh, luar biasa dari Ginda ini, pemain yang sangat militan. Ginda kembali membawa bola. Duel dia dengan pemain nomor 9 dari Bocigar, tetap duel dan luar biasa dibantu saja oleh Rehan. Pelanggaran, pelanggaran. Bola untuk tendangan bebas untuk Bocigar diambil oleh nomor 11 dan langsung saja ke arah gawang dan Dimitri nomor 8. Iya, dilepas saja oleh Gibran, kiper SSJ Kota Bogor. Kita lihat dengan pergantian 90% pemain dari SSJ Kota Bogor berusaha meladeni atau melawan soliditas dari Bocigar dan di tendangan pojok masih direbut oleh Grano. Di belakang terlihat Grano, Zikri, Ginda, dan sudah Ginda sudah menjadi pemain sayap kiri, tadi di kanan sekarang jadi kiri kembali. Luar biasa sekali ini, militan sekali. Dan kita lihat Zikri mencoba mengatur permainan, masih lemparan ke dalam untuk Bocigar. Kita lihat saja lemparan ke dalam kedua ya dari Bocigar, dilempar saja, direbut saja oleh pemain Bocigar FC. Masih ada Raihan mencoba merebut bola, direbut saja dan dikuasai oleh pemain Bocigar. Saat ini pada babak kedua ini pemain Bocigar benar-benar mengurung habis dari permainan SSJ Kota Bogor. Tetap kotak-katik dia mencoba melewati Rehan dan masih ada dan diumpan ke belakang dan dicoba direbut oleh Ginda. Masih ada Zikri, Zikri umpan ke depan. Ya, Ginda kotak-katik satu, satu orang dilewati oleh Ginda, dua orang dilewati oleh Ginda dan shoot. Waduh, sayang sekali. Akurasi yang harus dilatih kembali untuk Ginda. Dengan speed, skill, gocekan, dan shoot yang powernya sungguh luar biasa. Sayang akurasinya belum masuk. Dan Dani membawa bola. Oh, terjadi pergantian pemain. Yaitu pemain belakang Grano diganti oleh Reza. Ya, masih SSJ Kota Bogor mencoba menyerang dari permainan Bocigar. Ya, Zikri mencoba mengatur pertahanan dan lemparan ke dalam untuk Bocigar. Ya, mohon maaf tadi pemain baru bernama Rasya. Iya, pemain baru dari SSJ Kota Bogor, pemain bertahan berwaju hitam putih yang bernama Rasya di tengah lapangan saat ini. Lemparan ke dalam untuk Bocigar, nomor 9 menguasai, dihalau oleh Zikri. Lemparan ke dalam kembali untuk Bocigar. Saat ini pemain yang belum diganti adalah Zikri. Zikri tetap mencoba mengatur pertahanan dan Bocigar mencoba menyerang terus. Dari nomor 9 direbut kembali nomor 11. Rasya mencoba merebut bola. Rasya kembali direbut oleh Alfi. Alfi dan pelanggaran untuk SSJ Kota Bogor. Bagus sekali tadi Alfi dalam perebutan bola, penguasaannya. Dan saat ini Zikri mencoba melakukan tendangan bebas. Kepada siapa Zikri mengumpan dan diumpan kepada Ginda. Luar biasa sekali, ditahan dada dan satu orang bisa lewat dan set, satu orang lewat, umpan cutback. Ya, sayang sekali tidak ada. Alfi menendang, hampir saja menjadi gol tendangan dari Alfi tadi dan masih ada kipernya yang menahan. Diserang saja menjadi lemparan ke dalam untuk Bocigar. Ya, untuk sementara skor masih belum berubah, 2-1 untuk keunggulan SSJ Kota Bogor dengan 2 gol dari Davio dan 1 dari Bocigar FC. Lemparan ke dalam, oh tidak, play on. Play on terus, Raihan mencoba membuang bola ke depan, bagus sekali. Tetap dia ada permain bertahan dari Bocigar. Rasya mencoba merebut bola, Ginda, Ginda melewati satu orang. Direbut kembali nomor 9 di Bocigar FC. Pertandingan duel seru antara Ginda dan nomor 9 dari Bocigar FC ini. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Ginda. Masih ada Dani, sang striker kita. Ada Rasya, ada Alfi, ada Raihan di depan. Ya, Ginda kembali. Ada 4 orang, ada 4 pemain. Dan Ginda mencoba shoot langsung. Masih ada pemain belakang. Dani menjadi striker. Iya, Raihan mencoba nendang. Rasya mencoba nendang. Raihan kembali dan kita lihat Alfi pun mencoba ikut menendang sana. Ya, dikuasai oleh Ginda.
Ginda kotak-atik sendiri, satu orang dilewati lagi, dua orang berusaha dilewati, dua orang, wah, duel antara dengan 1-2 antara Ginda dan pemain Bocigar. Lemparan ke dalam untuk Bocigar FC. Ya, Ginda kembali mau shoot. Oh, sayang sekali. Gagal. Tadi tidak ada strikernya di sana. Ya, pemain Bocigar coba menyerang, dihalau oleh Zikri. Alfi menguasai bola, digocek saja satu orang oleh Alfi, diumpan kepada Dani. Dani 1-2 lawan Alfi, tapi dipotong oleh pemain belakang dari Bocigar FC. Lemparan ke dalam untuk Bocigar FC. Ya, kita lihat lanjut Raihan mencoba membuang bola tadi. Lemparan ke dalam untuk SSC Kota Bogor, dilempar oleh Zikri. Zikri melempar bola kepada Dani, masih direbut oleh pemain belakang dari Bocigar FC. Zikri sendirian di belakang dan di sliding saja, bagus sekali. Rasha yang coba merebut bola. Ada Ginda di sana. Ada Raihan dan ada Zikri coba merebut bola dan dikuasai dan direbut kembali oleh pemain penyerang dari. Oh, kemelut depan gawang, bahaya sekali. Yah, masih ada kiper, luar biasa sekali kiper kita Gibran, dan sliding kembali oleh Zikri. Pelanggaran untuk Bocigar FC. Oh, bukan pelanggaran, tapi oh benar pelanggaran. Kita lihat pelanggaran, ditendang saja oleh pemain Bocigar FC. Apakah peluang ini bisa dijadikan untuk penyeimbang skor menjadi 2-2 atau tidak? Kita lihat, diangkat saja bola dan cutback. Masih ada kiper, luar biasa. Bola direbut oleh pemain sayap dari Bocigar. Ginda membantu pertahanan, direbut oleh Ginda. Ditendang saja, masih ada Dani, dibawa bola oleh Dani. Dan kotak-katik dia, dan salah pengertian, masih ada Raihan. Alfi mencoba merebut bola, Ginda membantu pertahanan. Alfi kembali, bagus sekali Alfi membuang bola tadi menjadi lemparan ke dalam untuk Bocigar. Benar-benar pertandingan babak kedua ini dikuasai oleh Bocigar FC, tapi masih ada Ginda mencoba mengiris dari sayap kanan, satu orang, dua orang diusaha dilewati. Bagus sekali. Masih ada pemain bertahan dari Bocigar FC. Ya, masuk kembali nomor 31. Regi menggantikan Rasya. Kepada Ginda, tahan dada oleh Ginda, diumpan 1-2 dan di cutback oleh Ginda, bagus kalau diangkat. Oh, kiper dari Bocigar luar biasa sekali menahan bolanya tadi, ditangkap saja, memetik di atas bola. Oh, blunder yang berbahaya sekali. Untung masih ada kiper Gibran yang sigap dalam menghalau bola kepada Ginda. Ginda duel saja dengan ada Regi, ada bantuan dari Regi kepada Dani. Raihan masih dan Alfi mencoba menahan bola. Ada sekitar 4 pemain, ada Regi kepada siapakah dia, dan ternyata dibawa sendiri oleh Regi, coba dilewati satu orang dan ternyata masih bisa dibawa sendiri. Satu orang dilewati, dua orang dilewati kepada Ginda, 1-2 dia kepada Ginda, dan iya, sayang sekali salah pengertian. Oke, masih tetap sama. Salah pengertian kembali. Komunikasi yang belum lancar antara sesama pemain SSJ ini. Kita lihat, ya, Ginda membawa bola. Ginda lewat. Oh, tidak lewat. Bagus dikuasai oleh Zikri, diumpan kepada pemain tengah Regi. Umpan terobosan luar biasa dari Ginda, coba dilewati dan ditahan saja oleh pemain nomor 5 dari Bocigar. Di body saja, tidak pelanggaran. Masih lanjut, dicoba di shoot mungkin oleh Zikri tadi, tapi hanya menjadi tendangan gawang saja. Kiper dari Bocigar mencoba menendang bola. Tadi ada pergantian pemain. Raihan diganti oleh Sabil. Kita lihat, Sabil menjadi pemain sayap kiri yang sebelumnya adalah pemain sayap kiri. Oke, masih dikuasai Ginda, mencoba membawa bola sendiri.
kita coba Regi berusaha dan terobosan kembali yang bagus sekali dan kesalahan dari pemain belakang Bocigar di cutback. Oh, ditutup saja oleh pemain bertahan dari Bocigar. Bocigar, maksud saya, mohon maaf. Tendangan penjuru untuk SSJ Kota Bogor. Skor masih 2-1 dan diangkat saja ya. Bola dikuasai oleh Sabil, mau kemana ke Sabil dan diumpan kepada Zikri. Oh, masih dikuasai oleh pemain SSJ Kota Bogor. Bagus sekali Ginda mencoba berebut, masih ada dibantu oleh Regi. Lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor, masuk kembali Grano menggantikan Alfi. Tadi juga sudah ada pergantian dan Dani tadi diganti. Oh, dua kali shoot oleh Davio, ada pergantian juga dari Dani. Masuk striker kita Davio, Alfi diganti oleh Grano. Ya, sepertinya ini tinggal beberapa menit lagi waktu akan habis. Keren, ada usi. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, apakah masih bertahan skor ini tetap 2-1 atau bertambah atau menjadi seri ataupun sebaliknya. Kita lihat saja. Bocigar sedang mengatur permainan. Direbut saja oleh Sabil tadi. Masih ada Regi. Kita lihat kotak-katik pemain Bocigar. Iya, kita lanjutkan kembali pertandingan ini. Bola masih dikuasai oleh Bocigar, menyerang tadi dari sayap kanan. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Grano kepada Davio, direbut oleh pemain tengah. Masih ada pemain tengah kembali dari SSJ Kota Bogor nomor 9 kotak-katik. Masih direbut oleh Regi. Iya, Regi umpan kepada Davio, diumpan kepada Ginda. Bagus sekali cutback kembali dan tetap ada pemain bertahan dari Bocigar. Luar biasa sekali ini. Kita lihat saja Ginda. Lemparan ke dalam oleh Regi kepada Ginda dan disundul saya, sayang sekali menjadi tendangan gawang saja. Iya, Davio mencoba merebut bola, Sabil pun ikut membantu serangan. Masih dikuasai oleh Regi kepada Davio, bagus sekali. Regi mencoba menguasai bola, dilewati satu orang, diumpan kepada Ginda dan coba set. Ah, ya sudah, tidak apa-apa, ada kejadian tadi, insiden kecil, tidak masalah. Ya, permainan saat ini berkotak-katik di lapangan tengah maupun di sayap kanan ataupun kiri. Permainan bola. Ya, kita lihat tinggal beberapa menit lagi, tadi wasit sudah melihat ke arah jamnya. Tendangan bebas untuk juga dilewati saja Ziki tadi. Tetap Sabil yang menguasai bola sendirian, sadu kepada Davio, 1-2 dia dan di satu umpan kepada Davio, sayang masih dibaca oleh pemain belakang dari lawan. Bocigar FC dikuasai oleh Zikri, direbut oleh Davio, diumpan kepada Fahri. Oh, ada pergantian pemain tadi antara Dani, Ginda dengan Fahri. Fahri kotak-katik di sayap kanan. Luar biasa sekali ini. Regi melakukan lemparan ke dalam, dikuasai oleh Farid, diumpan oleh Davio, lepas kontrolnya. Oke, masih ada Regi tadi di lapangan tengah, menjadi lemparan ke dalam untuk SSC Kota Bogor. Dilempar kepada Grano, diumpan kembali kepada Regi. Kita lihat Regi mau kemana dan diumpan kepada Farid di 1-2 tak. Ah, berusaha direbut oleh, ya dapat oleh Regi kembali. Fahri pun mencoba ikut, ditendang shoot. Oh, oleh Sabil, ditembak saya tadi, masih ada kipernya. Luar biasa Sabil mencoba menembak. Davio diumpan kembali kepada Sabil, berusaha menyerang dari sayap
kiri. SSJ Kota Bogor masih dikuasai oleh pemain tengah dari SSJ Kota Bogor kepada Fahri, kepada Davio, Davio kepada Sabil kembali, dan di shoot kedua kali luar biasa, tapi dari kipernya masih sangat kuat sekali. Kita lihat Davio di tengah mencoba membantu pertahanan kepada Fahri. Dari Regi tadi, Fahri 1-2 direbut oleh Regi kembali kepada Fahri, digocek saja satu orang, dilewati satu orang, dan masih ada pemain kedua dari bertahan dari Bocigar. Ya, bola direbut oleh Regi, Regi cutback, coba saja set. Masih bisa dipukul oleh pemain kiper dari Bocigar. Ya, bola dikuasai oleh Zikri, dia mengatur pertahanan, permainan, kembalikan kepada Fahri, 1-2 digocek saja. Tetap play on tetap jalan terus bola. Fahri menguasai bola, diumpan kepada Regi, Regi direbut saja. Masih ada Grano dan Regi, luar biasa pertandingan hari ini. Lemparan ke dalam untuk Bocigar FC, dan habis sudah pertandingan hari ini dengan skor tidak berubah, 2-1 untuk SSJ Kota Bogor. Terima kasih.